Ini kira-kira patung apa ya? Kayaknya kak kayak apa? Punggung kura-kura. Wah, kakak lagi capek nih tiduran. Oh ternyata ini bener kura-kura. Nah ini kepalanya. Oke. Wah keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Alia Channel. Malam ini sahabat semuanya mau saya ajak untuk menikmati keindahan Taman Tamar Park Admiralty di malam hari. Namanya keren loh. Pasti sahabat semuanya penasaran kan? Oke nanti ikutin saya ya. Saya mau lanjutkan olahraga dulu biar sehat. Baiklah sahabat semuanya, kita jalan start dari sini ya. Itu lampu-lampu kita deketin ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu sahabat saya, bisa perkenalkan diri saya? Nama saya Siti Mamana. Dari mana? Dari Tulungagung. Tulungagung Jawa Timur. Pejuang keluarga, pejuang devisa. Tetap semangat, semoga sukses ya saya. Ya amin, alhamdulillah tetap semangat. Ya. Hari ini kita sedang menikmati, ada pedang rembulan enggak ya? Oh enggak. Hari ini kita menikmati indahnya lampu di ibu kota Admiralty, tepatnya di Tamar Park. Oke sahabat semuanya, bisa ikuti kita terus ya. Ih, setelah kita dekati hasilnya kayak ini. Nah, kayak rembulan. Kita bisa selfie di sini ya. Yuk kita selfie di depan rembulan. Wah keren juga ya. Ini kira-kira patung apa ya? Kayaknya kak kayak apa? Punggung kura-kura. Wah kakak lagi capek nih tiduran. Oh ternyata ini bener kura-kura. Nah ini kepalanya. Wah keren ya. Nah ini gedung-gedung pencakar langit. Nah. Eh sahabat semuanya, kita jalannya nggak jadi ke pinggir, di pinggiran pantai ya, karena ini sudah terlalu larut biasa ya. Sudah mendekati pukul berapa? 10? Oh sudah setengah 10. Jadi kita jalan kaki aja ya, sambil menikmati indahnya lampu ibu kota Wancai. Karena kita menuju Wancai. Nah itu adalah gedung imigrasi Hongkong. Oh iya. Nah itu pesisir pantainya ya. Tapi kalau kita jalan pesisir pantai itu, kita akan memutari apa, saya, kantor imigrasi ya. Kalau ini kita panjang di sana itu. Iya panjang. Jauh. Karena aku udah dari yang sana sih. Nanti kita bisa 1 jam ya kalau lewat situ ya. Iya, karena kita jalan kaki. Kalau waktunya harus lebih awal. Oke, sahabat semuanya, kita harus nunggu rambu-rambu lampu hijau ya. Ini khusus untuk jalan kaki loh ya. Dan nanti nyebrang ke sana. Nanti kita sampainya di sana. Oke, lampu hijau kita jalan ya. Sana udah pada sepi. Kita. Wah, itu bagus banget lampunya. Kita jalan kaki biar sehat ya. Nah, sambil menikmati keindahan lampu kota Hong Kong. Dekatnya Sau Kewan itu loh. Oh,
iya. Jalan ke sini bawah ini jembatan layang ya. Nah ini banyak tempat-tempat duduk di sini ya untuk santai. Saya belum pernah lihat sini. Ke sana juga. Oh ini jembatan penyeberangan jalan kaki ya ini ya kayaknya. Oh kemana? Di sana ada lift kayak macam. Oh, iya tuh. Tuh sana ke arah sana. Wah. Jangan main kan kita vlog yang di ini di tangganya ini. Oh, iya. Nah, Hongkong ini memang luar biasa ya. Ini ada tangga nanti. Ke atas jalan layang ke sana jauh. Itu ada 1 kilo kayaknya ya. Ini gedung apa ini? Oh, Akademi Selo Festival. Itu festival apa ini? Oke, kita mau menyeberang sana. Oh iya. Tuh kita harus naik jembatan ya. Nih. Nanti kita nyebrang ke sana. Nah, kita sudah di atas jembatan. Nah, ini jembatannya di kerangkeng ya, biar nggak ada orang yang terjun payung. Oh, masa? Putar ke kanan. Ingat beri tutup ya. Kanan. Ya. Tuh, sebelah kiri. Nah, sana itu jembatan imigrasi ya. Oke, kita menghemat tenaga, kita naik lift. Pencet liftnya. Kita tunggu. Oke, lanjut. Oke, baiklah sahabat semuanya, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, jalan-jalan malam kita kali ini. Tetap semangat, apa? Jaga kesehatan. Semoga bukan pertemuan terakhir. Dan salam sukses untuk semuanya. Oke, semangat semuanya. Pahlawan keluarga, pahlawan desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocin, dia udah masuk.